Pasal 491 KUHP. Ini juga masih ada sangkut pautnya dengan aksi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang anggaplah punya gangguan jiwa atau tidak waras. Ya. Pasal 491 bunyinya kurang lebih adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara seseorang dengan gangguan jiwa, tapi kemudian si penanggung jawab ini lalai, sampai-sampai si pengidap gangguan jiwa itu melakukan perbuatan berbahaya terhadap pihak lain, maka justru si penanggung jawab ini bisa dipidana juga. Konsekuensinya adalah ketika kita berhadapan atau ketika teman-teman di kepolisian menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap tidak waras, ternyata pihak yang berurusan dengan hukum bukan hanya pelaku, pelaku yang dianggap tidak waras itu, bukan hanya itu. Tapi ada satu pihak lagi, yaitu si penanggung jawab yang bertanggung jawab atas diri pelaku yang dianggap tidak waras. Jadi ada dua pelaku. Satu pelaku, katakanlah pelaku kejahatannya, pelaku kasus induknya. Dan yang kedua adalah pelaku dalam pengertian pihak yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjaga si pengidap gangguan jiwa. Nah, kalau kemudian PPA Polres Tangerang Selatan menghentikan kasus ini dengan alasan tidak warasnya si pelaku, maka menurut saya dua sekaligus nih, dua pasal KUHP yang diterabas, yang tidak ditegakkan, ironisnya oleh otoritas penegakan hukum kita sendiri. Oh, artinya ada hal yang prosedural yang tidak dijalankan oleh polisi atas kasus ini nih, Mas Reza. Dua yang tidak dijalankan. Satu, tidak membawa kasus ini sampai ke pengadilan, sebagaimana pasal 44 yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, tidak memproses pihak yang bertanggung jawab. Medcom.id, a part of Media Group Network.